Salam olahraga. Ujian berat kini menghantam skuad Garuda di laga hidup mati melawan tuan rumah Singapura di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Namun sebelum kita lanjut, tolong subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar timnas. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020 yang mempertemukan timnas Indonesia versus timnas Singapura bakal berlangsung di Stadion Nasional Singapura 25 Desember. Laga kedua semifinal Piala AFF 2020 ini menjadi penentuan bagi timnas Indonesia atau Singapura dalam asanya melangkah ke final. Sebab timnas Indonesia dengan timnas Singapura dalam leg pertamanya bermain imbang 1-1 pada Rabu 22 Desember kemarin. Dengan hasil imbang di leg pertama membuat pertemuan semifinal Piala AFF 2020 antara timnas Indonesia kontra timnas Singapura diprediksi akan berjalan sengit dan seru. Pasalnya, baik timnas Indonesia ataupun Singapura pasti bakal berusaha maksimal untuk meraih hasil yang baik demi melenggang ke pertandingan puncak Piala AFF 2020. Jelang timnas Indonesia melawan Singapura pada leg kedua semifinal Piala AFF 2020, terungkap satu kesulitan yang dialami skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ramai Rumakwek sebagai salah satu pemain timnas Indonesia. Ramai menyebut faktor mental yang membuat timnas Indonesia kesusahan melawan timnas Singapura. Dukungan dari supporter timnas Singapura di stadion cukup berpengaruh terhadap mental pemain timnas Indonesia. Timnas Singapura sebagai tuan rumah tentunya mendapatkan dukungan yang melimpah dari para fans yang hadir ke stadion. Hal tersebut dirasakan oleh Ramai Rumakwek saat timnas Indonesia bermain imbang 1-1 dengan timnas Singapura pada leg pertama semifinal. Meskipun tidak dapat tampil pada leg pertama karena akumulasi kartu, namun ramai menyadari kesulitan timnas Indonesia itu. Walaupun begitu, pesepak bola berusia 19 tahun tersebut mengatakan timnas Indonesia akan lebih siap mental ketika menghadapi timnas Singapura pada leg kedua Piala AFF 2020. Mungkin saya, timnas Indonesia melawan tuan rumah, mungkin cukup sulit dari mental pemain. Ribuan nonton kami di lapangan, kata Ramai Rumakwek. Mungkin kami timnas Indonesia untuk melanjutkan leg kedua harus memperbaiki mental dan kami siap menghadapi Singapura untuk leg kedua best sebentar ini. Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 dengan mengalahkan Singapura dengan skor 3-1. Ini prediksi. Bagaimana menurut kalian?